Terus nanti kita bakal nge-explore menu apa saja sih yang ada di Cianjur saat ini. Kebetulan kali ini kita ada di salah satu hotel ternama di Cianjur dan kita bakal nge-explore menu bukber di sini. Di sini kita di Le Eminem Hotel di kawasan Cipanas Puncak. Ada apa aja sih menu di sini? Yuk pantengin terus Sobat Cirek channel YouTube Cirek TV dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Mari kita explore ada menu apa aja di sini. Okay. Terima kasih.
guys semuanya. Ada 5 macam. Oke, A. Makasih ya, A. Makan sendiri nih. Puasnya. Oke, guys, daripada kalian gabut nungguin azan maghrib, gak sabar nih daripada ngeliatin ini terus, mendingan kalian buka channel YouTube-nya Cirek TV. Ada banyak program pramadan di sana, ada kultum biar pada soleh. Ayo guys, dibuka guys. Gak kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kita tadi ngeubek-ubek, nge-explore menu-menu bukber yang ada di Veranda Resto yang ada di Le Minimum Hotel. Pokoknya mah, rekomendasi banget. 99.000 itu udah macam-macam makanan plus 99 macam sate. Enak-enak, pokoknya wajib coba. Sobat Cirek wajib coba. Kali ini sebelah saya ada yang ganteng kalem dari manajemen Le Minimum. Ah, namanya siapa, Ah? Namanya Rizky. Ah, di sini sebagai apa? Saya di manajer marketing di Le Minimum Hotel. Konsep dasar Le Minimum seperti apa sih restonya itu? Jadi terima kasih Madam sudah berkunjung ke restoran Veranda Restoran Le Minimum. Jadi konsep dasar di Le Minimum ini memang kita hotel bintang 5, namun tetap dengan budaya Jawa Barat, tentunya dengan Sunda. Ya, masakan-masakan Sunda juga kita sediakan. Oh, itu muntilnya enak banget. Mantap kan? Mantap. Nah, makanya kita juga ada makanan-makanan Sunda, makanan-makanan khas Jawa Barat, juga dengan tetap standar hotel bintang 5. Dan juga pada saat pandemi seperti ini, kita juga menyajikan semua menu buka puasa bersama di sini dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Kalau yang dimaksud dengan staycation itu apa tuh? Kalau untuk program staycationnya di sini ada program staycation selama Ramadan. Kita harganya itu dari mulai Rp1.100.000 sudah bisa menikmati kamar, terus kemudian sahur juga udah sama sahur buka. Iya, sama buka puasa lengkap. Godin enggak bisa. Ingat guys, Godin enggak termasuk, cuma sahur dan buka puasa. Kalau itu apa namanya? Selain program staycation, ada program apa lagi di sini di Eminem itu? Selama bulan Ramadan ini kita melengkapi selain dari sisi program staycation untuk wisatawan, kita juga memberikan fasilitas untuk ibadah seperti mengadakan salat tarawih berjamaah, salat lima waktu berjamaah, tadarusan. Jadi untuk tamu-tamu yang sedang merayakan atau melaksanakan Ramadan, sedang berpuasa, fasilitas untuk ibadahnya juga ada di sini. Jadi selain puasa, sahurnya ada, buka puasanya ada, tadarusnya ada, tarawihnya juga kita sediakan semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau teman-teman bukber di sini itu udah bisa sholat tarawih di sini ya. Sudah ada fasilitasnya, luas. Jadi bisa berjamaah bersama. Ya. Yang dimaksud dengan kampung Ramadan dengan parade sate, apa itu? Konsepnya seperti apa gitu? Kenapa parade sate? Gak parade rujak gitu. Rujak, parade kolok, parade goreng-gorengan. Okay. Kenapa sate yang dipilih? Ya, pasti kalau parade rujak takutnya sakit perut ya. Kalau parade kolek nanti takutnya diabetes, kan terlalu manis ya. Terus kalau parade gorengan terlalu kolesterol, banyak minyak. Jadi sate? Jadi sate. Dibakar. Sate yang pertama, sate itu kan mesti semua orang suka sate ya. Jalur sate juga di Nusantara ini banyak sate-sate, ada sate Padang, ada sate Madura, ada sate Marangi di kita kan. Nah, memang konsep mensatukan semua Nusantara semua di satu konsep restoran dengan menyajikan berbagai sate di belahan daerah di Indonesia, ada di sini semuanya. Selain itu juga untuk Kampung Ramadan ini, selain ada menu-menu sate, kita juga ada menu-menu untuk takjilnya juga, ada menu untuk... Tadi aku lihat ada kurma, ada kue, ada kolak, ada apa sih yang kayak krim gitu teh? Pasti udah nyobain semuanya. Semua? Semua, sepuasnya. Gitu. Nah, ini selama bulan Ramadan kita konsepnya parade sate, tapi jangan khawatir, sate setiap harinya itu menunya beda-beda. Oh, beda-beda. Misalnya hari ini ada sate Padang, sate Madura, sate lilit, nanti besoknya ada sate yang lain-lainnya lagi. Tadi aku lihat ada 5 macam sambal sate gitu teh, sambal apa sih? Ada sambal kacang, ada sambal kecap, terus ada sambal apa lagi tadi ya, terus ada sambal matahnya juga. Sambal matah, ada acarnya juga, enak. Acarnya juga. Rekomendasi nggak? Rekomendasi banget, pokoknya mah pedo elem, satenya indah endo, pake nol kendo, endo sebinggo. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman mau bukber di sini, itu harus reservasi dulu apa gimana, A? Untuk bukber di sini sebaiknya harus reservasi dulu. Supaya tidak, iya, karena di sini sering penuh untuk buka puasa.
alhamdulillah peminatnya juga jadi banyak. Jadi harus reservasi dulu ke nomor WhatsApp kita di 0811 512. Nanti ada di bawah sini ya, kalau yang kurang jelas ada di bawah. Nggak lewat. Atau hubungin di Instagram kita di @le_eminem. Nah, follow Instagramnya guys, jangan lupa follow Instagramnya Le Eminem Hotel ya. Di apa sekali lagi? Di @le_eminem_puncak. Oke, nanti aku follow ya. Oke. Follow juga ya. Siap. Alhamdulillah ya, setelah kita dari tadi ngubek-ngubek makanan, ngubek-ngubek restonya Le Eminem Hotel, lihat perut aku jadi gede. 99 macam makanan masuk ke sini dan makan sepuasnya, pokoknya mah warak pisan. Oke guys, buat teman-teman jangan lupa yang mau bukber di sini, reservasi ke nomor yang tadi di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment channel YouTube-nya Cirek TV. AA yang kasih ganteng salam, makasih. Jangan lupa kita ketemu di episode selanjutnya dalam acara kuliner Ramadan Cirek TV. Dah.